Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini saya akan mencoba membahas ataupun mengupdate salah satu website faucet penghasil Bitcoin, yang dimana di website ini bayarannya super besar sekali teman. Dan untuk website ini juga kemarin sudah pernah saya review, bahkan kemarin juga sudah saya buatkan untuk video withdrawnya, dan sudah terbukti membayar, bisa langsung penarikan ke Indodax teman ataupun ke Direct Wallet. So bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subscribe aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gusti Official. Oke, di sini kita langsung masuk aja ke dalam websitenya dan selamat menyaksikan. Oke guys, di sini saya sudah berada di bagian withdrawal history di akun saya. Jadi bagi kalian yang belum tahu tentang website ini, kalian bisa langsung cek aja di deskripsi video ini untuk video reviewnya. Karena di video reviewnya sudah saya jelaskan gimana cara pendaftarannya. Di sini saya tidak jelaskan lagi ya teman, gimana cara pendaftarannya. Nah sebelumnya kita lihat dulu di bagian withdrawal history di akun saya. Jadi di sini ada dua history dan ini adalah history penarikan ya teman. Ya dimana di sini 100% saya bermain gratisan tanpa ada melakukan yang namanya deposit 1 rupiah pun. Dan website ini sangat bisa sekali untuk solo player dan juga untuk pemula ya. Karena rewardnya juga super besar sekali. Oke, langsung aja di sini kita lihat di bagian history penarikan saya. Jadi penarikan saya yang pertama itu pada tanggal 10 September ya 2022. Dan penarikan kedua saya di sini pada tanggal 14 September 2022, teman. Nah, untuk penarikan pertama sendiri di sini sebesar 20.167 satoshi Bitcoin. Penarikan kedua 24.393 satoshi Bitcoin. Dan untuk statusnya dua-dua di sini sudah komplit ya, teman. Dan ini artinya sudah terbayarkan ataupun sudah masuk ke dalam wallet saya. Dan di sini saya sudah menghasilkan total withdrawal sekitar 44.560 satoshi Bitcoin. Jadi di video kali ini saya akan mencoba melakukan live withdraw lagi teman, yaitu live withdraw ketiga ya. Oke, langsung aja di sini saya akan mencoba melakukan live withdraw. Dan kita bisa lihat di bagian balance, di sini balance saya ada sekitar 28.108 satoshi Bitcoin. Dan ini saya dapatkan secara gratisan ya. Nah, untuk cara withdrawnya tinggal kita masukkan aja di bagian wallet address untuk alamat ataupun address koin Bitcoin kita. Untuk walletnya bebas, jadi kalian bisa menggunakan Indodax, rekeningku, Trust Wallet, Faucet Pay, Toko Crypto, Pintu, Binance, dan sebagainya ya. Nah, untuk minimal penarikannya sendiri di sini 20.000 satoshi Bitcoin, teman. Nah, di sini kita salin dulu aja untuk balance saya. Kita akan coba withdraw semua ya, teman. Nah, tinggal masukkan aja di bagian withdrawal amount untuk balance-nya. Kalau sudah, tinggal kita klik aja di bagian send. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal klik aja. Di sini sudah ada notifikasi withdrawal request has been complete ya. Jadi, ini sudah complete. Dan kita tinggal tunggu aja untuk proses penarikannya. Di sini statusnya masih pending sebesar 28.108 satoshi Bitcoin. Nah, untuk balance saya juga sudah berkurang. Oke, langsung aja di sini saya kasih tahu gimana cara mendapatkan satoshi Bitcoin-nya. Jadi sangat mudah sekali, teman. Yang dimana di sini kita cukup masuk aja ke bagian menunya, garis 3 di pojok kiri atas. Lalu di sini ada beberapa menu agar kita bisa menghasilkan satoshi Bitcoin ya, teman. Yang pertama di sini ada menu faucet. Kita langsung klik aja di bagian faucet. Nah, jadi untuk tugasnya sendiri di sini kita itu hanya roll spin aja ya. Ini mana di sini nantinya bakal ada gambar ya di bagian 4 kotak ini. Dan untuk gambarnya itu berbeda-beda dan artinya di sini rewardnya juga berbeda-beda, teman. Yang dimana di sini kita ngeklaimnya itu per 1 jam sekali. Nah, cukup kita klik aja di bagian claim. Nah, di sini saya mendapatkan 36 satoshi Bitcoin, teman. Jadi termasuk super besar sekali untuk faucet ini ya. Nah, kemudian cara kedua di sini kita bisa mengerjakan yang namanya PTC, teman, ataupun nonton iklan. Kita cukup masuk aja ke bagian menu dashboardnya. Nah, di sini kita ditampilkan ke PTC-nya, teman. Jadi di sini ada durasinya juga ya, tergantung durasinya untuk rewardnya, teman. Jadi semakin panjang durasinya, semakin besar juga untuk rewardnya ya. Nah, di sini untuk durasi 19 detik kita mendapatkan 19 satoshi Bitcoin, teman. Nah, cara mengerjakannya tinggal klik aja di bagian iklannya ataupun PTC-nya.
Kemudian kita bakal diarahkan ke PTC-nya ya teman. Di sini kita nonton iklan. Nah ini banyak sekali yang bertanya, bang kenapa PTC saya tidak jalan? Kenapa saya tidak mendapatkan rewardnya bang ketika saya sudah mengerjakan PTC-nya? Jadi pastikan untuk iklannya jangan kalian close, ya teman, agar waktunya juga berjalan. Jadi seperti itu ya. Di sini kita biarkan aja sampai waktunya sudah selesai, yaitu 19 detik teman. Kalau sudah selesai, kita kembali lagi ke website utamanya tadi dan bakal ditampilkan seperti ini teman. Di sini tinggal kita klaim aja untuk rewardnya. Nah di sini sudah berhasil ya, kita mendapatkan 19 Satoshi Bitcoin. Jadi seperti itu ya, jika kita sudah mengerjakan PTC-nya, dia bakal tercentang hijau seperti ini ya. Jika belum, dia tidak ada teman. Nah di sini untuk PTC-nya sendiri di update ya, ataupun di reset itu per 24 jam sekali kalau tidak salah teman. Jadi per harinya kalian hanya bisa mengerjakan PTC-nya satu kali ya. Jadi ini satu kali, ini juga satu kali, seperti itu ya teman kurang lebihnya. Di sini untuk PTC-nya juga lumayan banyak, jadi kita bisa semakin cepat untuk mengumpulkan Satoshi Bitcoin-nya. Nah itu cara kedua untuk kalian mendapatkan Satoshi Bitcoin-nya secara gratis. Cara ketiga kalian bisa dengan cara undang teman. Nah kalian bisa salin aja link referral kalian di bagian menu referral. Kemudian nanti kalian bisa bagikan ke sosial media kalian teman. Yang dimana ketika kalian mengundang teman, kalian itu akan mendapatkan komisi Bitcoin-nya secara gratis juga. Kurang lebih seperti itu ya. Nah jadi seperti itu aja untuk cara bermain di website ini. Yang dimana website ini sangat legit sekali. Jadi kita tinggal tunggu aja untuk proses penarikan saya yang ketiga, apakah masih landing atau tidak. Tadi saya mencoba penarikannya ke rekeningku.com ya teman. Nanti jika sudah masuk ataupun tidak masuk, akan saya lanjutkan videonya. Jadi jangan di skip. Oke guys, di sini video selanjutin lagi dan kurang lebih menunggu sekitar 12 jaman dan kita bisa lihat di bagian history penarikan saya tadi untuk status pendingnya sudah berubah menjadi status complete ya teman. Jadi mana di sini total withdrawal saya sudah bertambah menjadi 72.668 Satoshi Bitcoin dan ini saya dapatkan secara gratisan. Kalau kita lihat di bagian statusnya juga di sini sudah complete ya teman. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam rekeningku.com karena tadi saya penarikannya ke rekeningku.com ya teman. Di sini kita langsung klik aja di bagian notifikasinya dan ternyata sudah masuk ya teman. Alhamdulillah, artinya untuk websitenya masih terbukti membayar sampai dengan saat ini dan sangat legit sekali teman. Yang dimana ini adalah website faucet dengan bayaran super besar. Nah di sini pada tanggal 19 September 2022 ya, dan masuknya itu 28.108 Satoshi Bitcoin juga teman. Jadi artinya tanpa ada biaya potongan penarikan untuk websitenya teman. Nah di sini setara dengan kalau kita rupiahkan ya, setara dengan 81.673 rupiah karena untuk saat ini harga kripto lagi anjlok-anjloknya ya. Kita bisa lihat di bagian ini teman, untuk harga Bitcoin sekarang sekitar 290,5 juta ya teman. Nah jadi sangat miris sekali untuk market kripto kali ini. Nah ini untuk USDT juga sudah mencapai 15.000 ya. Wow, ini sangat luar biasa sekali teman. Oke, mungkin segini aja untuk penjelasan kali ini. Bagi kalian mungkin yang belum mengerti tentang websitenya atau ingin bertanya-tanya, silakan aja kalian komen di kolom komentar. Nanti akan saya baca untuk komentar kalian teman. Mungkin segini aja. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu stay di channel saya. Saya Kogustio Pisan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.